Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku semua. Semoga selalu sehat ya, dimanapun teman-teman semua berada. Di video kali ini saya akan share tentang aktivitasku hari ini. Kita akan melewati itu ya, puskesmas lah yang ada di Hongman Street, Taiwan, Hong Kong. Ini tempatnya teman-teman, itu puskesmas yang ada di Hongman Street, Taiwan, Hong Kong. Ini kadar ya, kadang-kadang ya saya juga itu ya mengantar anak atau mengantar nenek ya ke puskesmas ya, kalau pas itu, kalau pas ada itu ya. Kalau pas ada fukjan ya atau kontrol ya, jadi ke puskesmas inilah tempatnya dia lebih dekat ya. Ini ada di Hongman Street, Taiwan, Hong Kong. Inilah tempatnya puskesmas ya, kalau dalam bahasa Kantonisnya Kin Hong Yun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Health Center. Oh ya teman-teman, setelah itu aku sekalian itu ya, setelah itu pergi berbelanja di Taiwan Market atau Pasar Taiwan. Kalau dalam bahasa Kantonisnya, ini kalau pasar baru ya teman-teman, di Lok Hing Toi Kai Si. Dan ada juga yang bilang San Kai Si. Ini kalau tingkat bawah itu ke tempat kita membeli daging, membeli ikan, membeli ayam yang masih segar ya, masih hidup gitu ya teman-teman, dan juga ikan yang masih itu ya, masih berenang atau swimming. Itu ada di lantai bawah. Ini aku ada di lantai 2 teman-teman. Lantai 2 ada sayuran, bumbu-bumbu, dan juga ada toko Thailand dan juga ada toko Indonesia. Ini biasanya aku berbelanja bumbu di toko langgananku ya, di toko Thailand teman-teman. Ini bumbu-bumbunya super lengkap di sini. Ada kunyit, semuanya ada ya, jeruk nipis, serai. Ini kayak di toko Indonesia ya, sangat lengkap. Dan di lantai 2 itu ya, kalau ada apa itu namanya, Yok Choi Po ya, semacam Chinese herbal itu ya, ada di lantai di lantai 1 teman-teman. Sekarang saya ada di itu ya, ini di Ye Tai Street. Ini juga kalau mau membeli buah-buahan yang segar dan murah, ini ada di Ye Tai Street teman-teman. Ye Tai Street ini sebelah taman kecil ya, dan depannya itu ada yang namanya Yuan Kai Si atau Pasar Yuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Yuan Market. Wah, di Taiwan itu tempatnya juga lumayan luas ya teman-teman. Ada dua pasar, ada di dan juga ada di Ye Tai Street. Nah, di sini tempat jual buah-buahan yang sangat segar dan termurah di sini teman-teman. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat dan semoga Allah selalu menyertainya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertainya, sehingga apa yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan. Apa yang kita kerjakan akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, ini kalau supermarket ini ya teman-teman, aku belanja di sini, ini di bawah rumah ya. Di bawah rumahku ini ada supermarket namanya Slack Supermarket. Terus ada namanya Welcome Supermarket juga ada ya. Kalau dalam bahasa Kantonisnya Wai Hong, Wai Hong Chiu Kap Si Chong. Ini di bawah rumahku, jadi kalau butuh ini ya, telur, terus kebetulan aku akan itu ya membeli keju ya teman-teman. Jadi cukup di bawah rumah aja ya, ada supermarket.
Yuk ikuti terus ya aktivitasnya sampai selesai teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Allah lah yang membalas kebaikan teman-teman semua. Tuhan yang Maha Esa yang akan membalas kebaikan teman-teman semua. Amin. Oh iya teman-teman, sambil rumah ini menyiapkan sarapan pagi dan juga menyiapkan makan siangnya teman-teman. Karena nanti akan keluar itu ya, mengantar barang ke sekolahan. Jadi aku menyiapkan. Terima kasih ya teman-teman ya.